Selamat datang di Robotik University bersama saya Topik Bioteknisi Prian Suyadi. Sahabat sekalian, pada video tutorial yang kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk tahu bagaimana cara mencetak skematik pada media kertas atau file PDF. Caranya hampir mirip dengan cara-cara mencetak atau print atau pada dokumen atau program dokumen yang lain. Baik, di sini caranya adalah langsung saja kita klik tombol file pada menu bar, kemudian kita pilih print ya, atau Ctrl P. Selanjutnya akan muncul jendela print. Nah, di sini ada pengaturan yang perlu kita lakukan berkaitan dengan pengaturan proses print yang akan kita lakukan. Nah, baik, misalkan ini kita ingin mencetak pada media kertas ya. Nah, pertama kita pilih device printer yang kita gunakan. Misalkan di sini saya gunakan Canon Inkjet IP1800. Kemudian kita coba masuk ke properti printer tersebut. Coba kita lihat ini dalam printernya. Kemudian kita klik preference. Kita lihat pengaturannya. Di ini biarkan saja. Kita printnya high quality, kemudian kertasnya A4 dan oke, apply dan print. Ya sudah, ternyata di sini untuk display skematiknya pada kertas ternyata butuh dua kertas jika orientasinya adalah portrait. Jadi untuk menghemat kertas cukup satu saja, kita ubah orientasinya itu menjadi landscape atau horizontal. Nah, sudah cukup satu kertas saja. Kemudian di sini ada alignment untuk mengatur letak pencetakan file skematik yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa pilihan, ada top left, top center, top right, ada center left, center, center right, bottom left, bottom center, dan bottom right. Misalkan kita pilih center saja. Oke, okay. Sudah, maka kita pada pilihan ini opsi kita centang pada black dan solid saja, lainnya tidak. Untuk scale-nya satu kali ya, jadi ukurannya sebenarnya. Terus kemudian di sini ada border, ini ukuran margin kiri kanan dan atas bawahnya ya. Kita ini saya tulis 10 mili saja ya, 10 mili masing-masing, kiri kanan atas bawah 10 mili. Baik, jika sudah kita klik OK, maka proses pencetakan pada printer akan terlaksana. Oke, kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses pencetakan dokumen skematik ini siap dilakukan. Tekan tombol start printing. Demikian cara mencetak skematik yang sudah kita buat menggunakan sebagai kertas dalam media kertas. Sampai bertemu pada video tutorial selanjutnya.